Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa khabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Utara Malaysia. Dan sekarang saya tinggal di Keluang, Johor, Selatan Malaysia buat masa ini. Dan selamat menyertai kursus intensif saya, Dr. Lee's Method. Hari ini bab ke-30 iaitu terakhir. Selepas bab hari ini, saya akan tutup tirai. Kursus ini sudah habis, sudah tamat. Dan lepas itu, saya akan mengadakan live pada 20 hari bulan Ogos, hari Sabtu, kalau saya tidak silap, ya, jam 9.45 malam. Jadi saya mengalu-alukan penyertaan kamu atau kalian dalam live saya. Okay? Dan saya terus akan mengajar, tetapi sebelum itu saya ingin maklumkan kepada semua, kepada kalian, apakah tujuan saya mengadakan kursus intensif 30 bab ini? Tujuannya ialah sementara menunggu penjualan buku ini, Dr. Lee's Method Grammar Level 2, Dui Bahasa, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, atas permintaan subscriber-subscriber. Dan buku ini mempunyai 40 bab. Dan selepas live, saya akan memuat naik setiap muka surat, setiap soalan dalam buku ini level 2 dalam YouTube channel saya dan juga di Facebook saya. Okey, masa itu saya mengalu-alukan kalian untuk menonton. Dan level 1 memang sudah ada. Level 1 ini memang sudah ada dalam YouTube channel saya. Carilah cabaran 38 hari. Grammar. Dan sama juga buku level 1 ada 38 bab. Setiap muka surat, setiap soalan telah saya memuat naik di YouTube channel saya juga. Dan buku ini saya akan mula memuat naik setiap muka surat, setiap soalan saya akan bincangkan semasa saya mengajar di YouTube saya, di Facebook saya juga. Dan jikalau kamu ingin membeli level 1 atau level 2 atau kedua-duanya sama sekali, sila WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Okey, dan ingat, hari ini adalah hari yang terakhir. Selepas bab ini saya tutup tirai untuk satu kursus 30 bab yang lengkap yang sudah tamat. Dan lepas itu live pada 20 hari bulan Ogos, iaitu hari Sabtu, jam 9.45 malam. Dan sekarang saya terus ke sini. Mula-mula saya akan pangkas semua sebab semuanya salah. Tetapi sangat kerap kesalahan ini dibuat. I absent from the meeting last Saturday evening. Mana salah? Yang salah tertinggal satu perkataan di sini. Jadi salah. Dari segi grammar tidak boleh terima I absent. Absent ialah adjective seperti gembira, happy, sedih, sad, sibuk, busy, rajin, hardworking. So saya tidak boleh cakap I happy. Kalau saya sekarang gembira, I am happy. Kalau kemarin saya gembira, I was happy. I was busy, I am busy. Begitu juga I was absent. I gunakan was. He, she, it juga menggunakan was. You, we, they menggunakan will. Kalau sekarang I am, you, we, they are, he, she, it is. Yang ini kita boleh lihat dengan jelas. Last Saturday sudah lalu. Jikalau ianya sudah lalu, maka
kita harus menggunakan past tense. Dan I itu kita gunakan was. So ayat yang betul, I was absent from the meeting. Last Saturday evening or evening. Jadi begini sudah betul. Begini sudah betul. So tak boleh cakap I absent, I was absent. Okay. The manager not inform us about the new project. Yang ini pun kerap saya dengar. Selepas orang terus dia not. Tak boleh. Jadi ada perkataan yang tertinggal di sini. Selepas orang, kalau kamu sambung dengan kata kerja, verb. Dan verb itu kamu gunakan kata asal. Maka di depan hanya ada tiga kemungkinan. Do atau does atau did. Sahaja. Tak boleh am, is, are, was, will be. Sebab kalau begitu mesti tambah ing. I am not informing her. Atau she was not informing atau apa-apa perkataan. Okay, so di sini the manager. Jawapan yang tepat ialah did. Mengapa? Mengapa? Memang, kalau sekarang saya menceritakan sesuatu kepada kamu atau saya maklumkan sesuatu kepada kamu, pasti perkara itu sudah berlalu. Jika hanya belum berlalu, bagaimana saya boleh cakap dengan kamu bahwa pengurus pun tidak bagi tahu? Maksudnya sudah berlalu, baru saya boleh beritahu kamu, dia tidak beritahu saya. So sebab itu kita gunakan did. Kalau do dan does, simple present tense, perkara yang berlaku setiap masa. Okay, ini sudah lalu. Kalau tidak lalu, masakan saya boleh laporkan hal ini? Okay, jadi kita gunakan did, not, kemudian inform. Begini sudah betul. Us, about, the new project. Begini sudah betul. I pay for the cost by my own. Banyak orang buat kesalahan begini. Bukan by my own, on my own, by myself. Suka hati? Okay. So di sini by salah. Kamu cakap by myself. Okay? Atau kamu cakap on my own. Saya rasa on my own lebih baik. Tapi tidak salah juga lah kamu cakap by myself, tidak salah juga. So I pay for the cost. Kemudian on my own, yang bermaksud sendiri, sendiri membiayai. Okay. We teach young people who want to be skilled workers. Betul atau salah? Yang salah ini. Sebab who's artinya punya. Tetapi kita hanya cakap yang, orang yang, bukan orang yang punya. Sebab itu who's itu salah. Sepatutnya who sahaja. Okay? So jawapan yang tepat, we teach young people. Jawapan who want to be skilled workers. Okay, saya buat satu ayat untuk menunjukkan bagaimana menggunakan who's. So orang yang mahu. Okay, saya buat lagi satu dengan menggunakan who's. So saya boleh buat we teach young people
whose parents are poor. Ayat ini betul. Kami mengajar pemuda-pemudi yang punya ibu bapa, yang punya ibu bapa miskin. Kita tengok di sini. Orang kita gunakan who. Selepas who, dia gabung dengan kata kerja. What itu is a verb. So, kalau orang kata kerja, who di tengah-tengah. Kalau sini orang, sini pun orang juga, atau benda, atau binatang, atau tempat, maka kita gunakan whose. Tetapi yang belakang ini ada saling kait dengan, ada hubungan dengan orang di depan. Sebab orang ibu bapa, yang ibu bapa ini ada hubungan dengan orang ini. Mereka punya ibu bapa atau ibu bapa mereka. Sebab itu kita gunakan whose. Jadi whose digunakan untuk menggabung orang dan benda, binatang, tempat. Orang, tempat, binatang, benda. Tetapi kedua-dua ini ada hubungan kepunyaan. Ini membawa maksud kepunyaan yang punya. Okay, jadi belakang kepunyaan ini. Okay, so sampai sini sahaja. Saya buat satu kali ringkasan. Ingat bahwa kalau kita gunakan adjektif sifat nama, happy, sad, busy, hardworking, tall, short, long, absent, semua dipanggil adjectives, English adjectives, bahasa Melayu sifat nama. Kalau kita gunakan sifat nama dengan orang, maka di tengah-tengah mesti ada, di hadapan sifat nama mesti ada kata kerja. Contoh, you look happy, look itu kata kerja. Tetapi ya termasuk am atau is atau are, was ataupun were. Am is are sekarang atau tiap-tiap masa, was dan were masa lalu. Barulah boleh gunakan adjectives. I was happy masa lalu. I am happy sekarang. Kita tak boleh cakap I happy, I sad begitu, tidak. Dari segi grammar memang salah. Okay. Number dua, kalau kita cakap, kita tak boleh cakap orang dan terus not, atau binatang terus not, tidak boleh. Kita tengok, kena tengok selepas not itu, kalau kita gunakan kata kerja yang asal, inform, talk, walk, run, come, kata kerja asal, maka depan itu kita mesti gunakan did not kalau sudah lalu, does not, do not kalau setiap masa. Okay? I, you, we, they kita gunakan do. He, she, it kita gunakan does. Kemudian sendiri, by myself ataupun on my own. Suka hati yang mana kamu mau pilih. Dan ingat, orang belakang kata kerja tengah-tengah who. Kalau orang dan belakangnya orang, binatang, benda ataupun tempat, kita gunakan whose. Tetapi syaratnya kedua-dua ini, orang dan belakang orang, benda, tempat ataupun binatang itu berhubung dengan orang di luar, mempunyai hubungan. Yang belakang ini kepunyaan orang di depan, maka kita gunakan whose. Okay, sudah paham? Setakat ini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di live, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton video-video saya. Dan selamat tinggal sementara sahaja.